pergi ke hutan untuk mencari daun medbay hajma, dan ini merupakan tahun kelima saya dan suami ke area sini untuk ambil daun ini. Tadi pagi sudah siapin segala keperluan, bawa bekal juga, dan sekarang kita get ready untuk on the way ke sana. Sampai di lokasi, tapi kelihatannya banyak banget, macet tuh, banyak mobil, dan jalanan di sini juga rusak, ujlak-ujlakan tuh, lihat. Ujlak-ujlakan. Oh my god, banyak banget mobilnya yang datang ke sini. Tuh kan penuh banget, full. Banyak orang ke sini. Kecil, tapi kita akan terus explore sampai kita cari point di mana daun medbay hajmanya lumayan besar daunnya. Jadi inilah daun medbay hajmanya. Yeah. Ada apa maksudnya kamu? Nama kamu. Nama karo. Afu nama kamu. Afunya ninja. Ninja afunya. Mama kamu. Banan sih. Si afunya si banan ninja. Ya baik. Adam sini bantuin mama. Baba he abused me. You know how he abused me. Adam bantuin mama. Bantuin apa most? Mama. Baru dapat sedikit dan ini daunnya kecil-kecil, tapi nggak apa-apa, kita akan mencari daun medbay hajma sebanyak seadanya aja deh. How to say hand in Indonesian? Tangan. Pakai tangan, bukan mulut. Jadi ini nih kayak jurang ya, kayak jurang. Oh. Igen. Telak tangan, esperit. Di sini nih kebetulan di bawah pohon. Kenapa? Di bawah pohon banyak kecil-kecil, meskipun kecil-kecil, tapi banyak. Jadi ini nih depan kita nih, lihat daunnya ya. Kita ambilin daun yang baru numbuhnya, lumayan banyak. Thank you.
Dan ini ketarik nih bawangnya. Masukin, nanti ditanam di pot. Iya, cacing. Cacing. You know that under the soil like nemkijo. Cacing. You know that worm. Ada cacing. Takut. Why do you dig this soil? Nah, sekarang kita akan mencoba kenikmatan daun medway hajma langsung dari alam. Enak. Makan lagi nih. Yang kecil ini, yang muda, daun muda itu memang selalu enak pastinya ya. Sekarang kita coba daun medway hajma muda. Masih pentil banget. Enak. Banyak. Daunnya strong banget. Bring rice. Kita nanti akan makan ya habis itu. Soalnya lapar banget. Korek-korek. Jadi tadi banyak banget orang. Enggak tahu orangnya kemana. Dan sudah sampai di hutan sini enggak banyak ya. Cuma kita aja. Sini bantuin Mama sini cari daun, Adam. Daunnya masih kecil-kecil tuh ya, masih kecil-kecil. Jadi kalau 2 tahun lalu itu pas banget kesini, memang gede-gede daunnya. Tapi memang nggak bisa diprediksi kapan. Jadi kita nggak bisa tahu kecuali di sini dipasangin CCTV. Adam lagi ngapain? Adam kenapa nggak bantuin? Ambil medway hajma, bantuin. Tangan ya? Apa itu? Fa. Esmi adik. Fa. Fa. Hihihi.
Sekarang gantian tugas. Suami ambil medve hajma. Adamnya ditaruh. Soalnya dia dari tadi gak mau ditaruh di bawah, digendong aja kebiasaan. Adam, sekarang kita akan menuju ke mobil makan siang. Karena kita di sini udah hampir 2 jam cari daun. Jadi sekarang kita lapar banget nih, lapar banget. Dan untungnya ya udah bawa nasi, bawa lauhan. Jadi kita bisa langsung makan siang. Tapi ini karena belum full. Tetap saya akan datang lagi untuk petik daun medve hajma. Dan baiklah, sekarang kita sudah di mobil untuk makan siang. Jadi inilah daun medve hajmanya. Langsung dimakan pakai chips. Ini seperti kerupuk dan pakai sambal ABC pastinya, pakai nasi. Jadi tadi metikin daun ya, lapar banget pastinya. Dan sekarang kita akan melalap nih daun medve hajma langsung. Enggak dicuci enggak? Bersih. Enggak ada air. Ada deh, tapi enggak apa-apa kok. Bio. Enak banget sumpah. Lalap daun muda. Sebenarnya saya bawa sambal terasi tepat di depan saya ya. Tapi enggak bisa makan sekarang karena suami enggak suka sambal terasi, nanti bisa-bisa dilempar. Dan pakai sambal saus ABC aja. Nikmat mana lagi yang saya dustakan dari tanah Hungari. Dapat suami Hungari plus sumber daya alam dari negara Hungaria. Bling bling. Rasanya mantep banget nih. Ini tadi goreng ikan juga pakai nasi dan dilalap. Lalap. Dilalap. Ini sebenarnya nih di depan mobil kita ada para manula. Lagi abis jalan-jalan juga dari hutan. Dan mereka ngeliatin kita dari luar. Makannya pakai tangan. Biar lebih nikmat. Good. Hati-hati. Luar biasa. Enak banget. Sumpah, enak banget. Sekarang saya sudah selesai makan siang, tapi Adam sama bapaknya stay di mobil karena jadi kalau misalnya bawa Adam tuh dia maunya digendong dan gak efisien ya pastinya. Jadi lebih baik Adam tunggu mainan di mobil sama bapaknya, terus saya petikin daun lagi medve hajma dan saya jadi balik ke area yang tadi kita bertiga ke sana. Tapi jadi di sini tuh cuacanya tuh berubah-berubah, jadi setengah jam yang lalu cerah dan sekarang angin lagi kencang, tapi tidak memangatkan semangat saya untuk tetap petik daun medve hajma karena target saya itu sampai tas ini ya, tas belanjaan full. Jadi saya akan menggarap area ini yang kebetulan tadi lewat dan lumayan banyak ya daunnya, terus tidak ada orang juga ya daun medve hajmanya.
terlihat lebih besar dari area yang sebelumnya kita di sana. Nah, sekarang mari kita petik. Tadi baru 10 menit nih sudah dapat sekeranjang. Mudah-mudahan yang kali ini di area ini dapat banyak panennya. Ini sekarang saya nemu jamur hutan. Ini jamurnya ada di sini tuh. Ragu-ragu ya bisa dimakan enggak, tapi waktu kemarin-kemarin sempat lihat pos nih jamur ini. Sempat lihat pos beberapa waktu kemarin itu ada, memang di hutan sekarang lagi musim jamur beginian. Tapi nanti saya tanya di pos deh, diambil aja deh kayaknya. Kayaknya bisa dimakan kali deh. Coba aja lah ya. Sekarang saya pindah ke area sini di samping sungai kecil. Kalau tadi kan saya ada di hutan ya, hutan perbukitan, tapi ini tidak terlalu bukit banget, tidak terlalu hutan banget, tapi samping sungai. Dan anginnya di sini tidak terlalu kencang. Dan tadi memang kita posisinya juga di sini sebelumnya. Terus karena harus makan siang dan pindah. Oh ya, terus dalam memetik ya, kalau metik daun gini takut enggak gitu? Takut daun liar yang kepetik atau tanaman beracun lainnya? Enggak. Jadi enggak takut karena di area yang tumbuh daun medway hajma ini kita itu sudah hafal bentuknya dan aromanya juga. Sudah cukup pencarian daun medway hajma hari ini, tahun ini tepatnya, dan menyambut spring di tahun 2001 ini saya akan menikmati daun medway hajma yang pastinya sudah sangat ditunggu-tunggu. Dan inilah hasil medway hajmanya. Seneng banget dan ngos-ngosan banget tadi nyari dan gak bisa lama-lama lagi karena udah sakit pulangnya. Oke deh, thank you so much, bye bye. Gak sia-sia deh hari ini explore ke hutan hunting daun medway hajma yang super enak banget. Ini merupakan daun yang hanya ada di musim spring dan bagaikan mutiara, bagaikan harta karun pastinya. Dapat ini happy banget.